pagi, Amber. Oh, kau terlihat lelah. Kau begadang larut malam kemarin karena bayi Amber sakit. Cobalah berhenti dan tidur siang. Hai, Tyler. Aku tak suka ekspresi nakal di wajahmu. Kau tak akan mencuri itu, kan? Kau sungguh nakal. Amber, bangun. Tyler telah mencuri sirinemu. Itu dia. Tak bisakah kau masuk lewat celah itu, Amber? Kita tak bisa biarkan Tyler lolos begitu saja. Ayo panggil truk super. Hai, Carl. Amber si ambulans dalam masalah. Tyler si nakal mencuri sirinenya. Bisa kau menolong? Dia melarikan diri lewat celah di gedung. Sebaiknya berubah menjadi sesuatu yang sangat kecil dan ikuti dia. Truk sepeda motor? Ide hebat! Siap, truk super? Ayo berangkat. Cepat, truk super. Beritahu truk super kemana harus pergi, Amber.
Menurutmu, Tyler ingin kau meminta maaf? Kerja hebat, Truk Super! Dadah semuanya, sampai jumpa lagi! Truk Super! Wow, lihat semua lalu lintas itu di kota mobil. Itu pasti karena pekerjaan jalan yang menahan mereka semua. Hey, itu Jeremy si taksi dengan anaknya. Kelihatannya mereka sedang terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat. Ini hal yang bagus. Jeremy tahu kota mobil dengan baik. Mungkin dia bisa menemukan sebuah jalan memutar melewati pekerjaan jalan. Atau mungkin tidak. Kalian belum beruntung hari ini, bukankah begitu? Ngomong-ngomong, kalian akan pergi kemana? Kalian akan pergi untuk sebuah perjalanan sekolah. Mungkin Truk Super bisa membantu kalian untuk melewati semua pekerjaan jalan itu di kota mobil. Syukurlah kamu di sini, Carl. Di sana ada pekerjaan jalan di hampir semua kota mobil. Tapi Baby Jeremy harus segera sampai ke sekolah sebelum dia ketinggalan perjalanan sekolah. Apakah kamu pikir Truk Super bisa membantu? Mungkin kamu bisa melewati pekerjaan jalan itu menjadi sebuah truk monster. Sebuah truk pegas. Pilihan bagus, Carl. Wow, suspensi pegas-pegas itu luar biasa. Bahkan ada sebuah teropong, jadi kamu bisa melihat apa yang ada jauh di depan. Dan pastinya itu bisa membawa penumpang. Sebuah perubahan yang keren. Lihat dia berjalan. Itu mereka, Truk Super. Ini akan menjadi sebuah loncatan paling hebat. Ayo naik, kawan. Truk Super telah datang untuk membantu. Bukankah kamu akan pergi dengan anakmu, Jeremy? Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Banyak sekali yang harus diloncati, tapi tak ada satupun yang bisa menghalangi Truk Super. Kelihatannya Jeremy menikmati perjalanannya. Tepat waktu, bagus sekali Truk Super. Mm-hmm.
Bersenang-senanglah dengan perjalanan sekolahmu. Terima kasih untuk semuanya, Truk Super. Jika tidak ada kamu, Baby Jeremy akan tertinggal untuk perjalanan sekolahnya. Bersenang-senanglah hari ini. Dan sampai jumpa lagi. Carl berubah. Matt, mobil balap ini terlalu kencang. Tangkap dia sebelum terjadi kecelakaan. Apa yang terjadi, Matt? Kenapa kau berhenti? Oh, ini bukan saatnya mogok. Tapi ini bukan salahmu, Matt. Oh, ayolah, Matt. Aku ada ide. Hai, Carl. Kami perlu bantuanmu. Matt, si mobil polisi harus menangkap mobil ngebut. Kau bisa bantu, Carl? Hey, Bob! Ayo berangkat. Jadi kau akan berubah jadi kendaraan apa? Truk polisi? Pasti! Saatnya berubah, Carl! Carl berubah! Sempurna. Kita siap mengejar. Ayo kita kejar mobil ngebut itu. Di mana mobil itu? Terakhir tampak di jalan raya. Coba kita lihat di sana. Kini kita telah di jalan raya. Saatnya mengawasi mobil yang ngebut. Itu dia. Kau melihatnya, Carl? Mobil itu di sana. Hei, minggir. Kau terlalu kencang. Carl, mobil itu tak mau dengar. Kita perlu menyalip dan memaksanya berhenti. Hey, gerakan hebat, Carl. Sempurna.
Bu. Aku harus memberitahu Matt si mobil polisi bahwa semua aman. Terima kasih atas bantuanmu, Carl. Sampai jumpa, Carl. Dah. Carl berubah. Hai, Ethan. Ada apa? Kau tampak tak sehat. Kau baik-baik saja? Mau perlu istirahat? Tapi pembangunan jembatan harus selesai malam ini dan mereka perlu dirimu. Oh, jangan sedih, Ethan. Tak apa. Kita bisa memanggil Carl, si truk transformer, untuk menggantikanmu hari ini. Istirahatlah dan akan kupanggilkan dia. Hai, Carl. Hari ini Ethan sakit dan hari ini saatnya pembangunan jembatan. Dan itu tidak bisa mulai tanpanya. Kami perlu bantuanmu. Kau mau datang? Hebat! Ayo berangkat! Ini tempat yang luar biasa, Carl. Kau akan berubah menjadi kendaraan apa? Pasti truk dam, sudah pasti. Saatnya berubah, Carl. Sempurna. Kau begitu mirip Ethan. Ayo ke tempat pembangunan dan membangun jembatan. Lihat, Carl. Charlie Derek-nya sudah menunggu. Ayo kita pindahkan kubus-kubus ini ke sisi lain, Carl. Hebat, Carl. Ya, saatnya memindahkan muatan ke sana. Oh, kau tak yakin harus diletakkan di mana, Carl? Jangan cemas. Aku akan menunjukkan padamu. Ikuti aku. Ya, ambil bagian atas kiri pertamamu. Kau lihat? Kita harus membongkar muatan di sana. Tinggal sedikit lagi. Ayo kembali dan memindahkan semua kubus. What?
Ya, benar. Bu? Dan selesai sudah. Kerja bagus, Carl. Terima kasih bantuannya. Kini saatnya untuk pulang. Dah, Carl. Sampai jumpa.